Assalamualaikum, kembali channel aku. Hai guys, ya ampun udah lama banget ya guys aku gak upload video di YouTube channel aku ini ya, karena ada satu dan lain hal ya guys. Tapi pokoknya makasih banget yang udah nonton dan hadir di video kali ini, dan semoga aja kedepannya aku bisa rajin dan bisa sering-sering upload video terbaru ya guys. Tapi insyaallah nextnya aku bakalan sering upload video terbaru. Terima kasih yang selalu setia dan udah subscribe. Pokoknya baru datang, terima kasih, selamat datang. Ini katanya kayak ada bayangan gitu. Ini aku kuliah pakai ring light besok kan, enggak, karena aku lagi coba nih guys pakai ring aku. Pokoknya nanti setiap di video ini barang yang aku nanti review, aku akan kasih di description box ya guys. By the way, aku udah lama enggak upload, jadi aku agak terbata-bata ya guys, sorry ya, malum lah, jadi agak kaku gitu ya, tapi gak juga sih. Jadi di video kali ini guys, aku ini mau bikin apa ya, kartu atau apa ya, jadi aku mau bikin video kasih lihat teman-teman dalam mobil Hello Kitty aku. Ya pokoknya udah follow Instagram aku pasti kalian tahu ya guys kalau aku itu pecinta Hello Kitty atau Hello Kitty lovers. Dan masih dan pokoknya tonton terus video ini ya guys, jangan lupa like, comment dan subscribe, terus dukung aku ya. Yuk kita nonton videonya ya, check it out. Hai guys, jadi di sini ini sebelum di makeover ya guys, dalam mobil aku atau interior. Jadi mohon maaf aku udah pasang ini ya guys, karena emang susah banget dicopot laginya, dipasang laginya. Nah, pokoknya before-nya seperti ini ya. Kameramen, before-nya dulu. Jadi guys, yang pertama ini aku mau pasang karpet dashboard ini ya guys, warna pink, baby pink gitu warnanya. Dan ini bahannya lembut banget, ini kayak bulu-bulu gitu ya guys. Nah ini, lihat ini bagus banget ya, cocok banget buat di dashboard mobil kita gitu. Dan ini juga tempat tisunya Hello Kitty ya guys, ini sebenarnya satu set sama yang itu buat transmisi. Nah satu set ini ya guys, transmisi untuk rem tangannya, itu satu set aku beli. Dan ini juga sama ya guys, ini satu set juga sama yang tadi tempat tisu, transmisi dan rem tangan. Nah ini udah aku pasang ya guys, lucu kan warnanya pink. Nah ini yang aku pegang ini karpet tisunya guys, ini bahannya lembut dan empuk banget. Ini aku taruh di bawah untuk karpet mobilnya ya guys. Ini aku beli di Shopee meteran, aku beli 2 meter. Jadi suami aku pola sendiri, bikin sendiri. Nah ini ya guys, setelah dipasang ini tuh empuk banget, pokoknya bikin kita nyaman banget. Dan sekarang aku lagi pasang cover jok mobilnya ini yang motif polkadot
pink putih. Nah ini ya guys, caranya gampang banget karena ada kayak karet pengaitnya gitu. Dan banyak juga warna-warnanya ya guys, ada warna merah, kuning, tapi aku pilihnya pasti pink dong. Nah ini aku lagi pasang cover sandaran kepala ya guys, dan itu ada bantalan untuk leher, bantal leher gitu biar kita duduknya lebih nyaman. Nah sekarang lanjut, aku lagi pasang alas jok mobilnya guys. Ini sebenarnya itu keset buat kaki ya guys, tapi menurut aku kayaknya sayang banget kalau untuk dijadiin keset kaki. Jadi aku punya ide, kenapa enggak sih untuk alas jok kita duduk aja. Nah lihat, jadi serasikan Hello Kitty. Ini juga aku lagi pasang karpet mobilnya, itu motif Hello Kitty. Pokoknya semua linknya ada di description box ya guys. Nah ini viewnya mobil Hello Kitty. Semua barang-barang yang aku dapatin itu ada di Shopee semua ya guys. Nanti aku kasih linknya, link pembeliannya semua di description box ya guys. Nah, berhubung aku dan suami aku itu suka wewangian, suka yang wangi-wangi, dan wajib banget buat di mobil aku itu harus wangi ya guys. Jadi aku tambahin lagi ya guys. Nih, ada diffuser ya. Ini lucu banget, warna pink juga. Ini murah banget loh guys. Pokoknya nanti linknya, link pembeliannya aku taruh di description box ya guys. Nah ini tinggal dicolokin aja ya. Ini adalah kabel USB-nya. Dan ini isinya itu aku juga beli di Shopee juga guys. Nih fragrance oil. Nah ini mereknya ini. Pokoknya nanti linknya juga aku kasih tahu kalian ya. Ini wanginya ada 1, 2, ada 8 macam ya guys. Ini wanginya enak-enak banget. Kalian tinggal pilih kalian suka wangi yang mana. Nah ini pokoknya aku suka banget sih, wanginya enak-enak banget dan tahan lama juga ya. Pokoknya enak banget deh. Nah ini cara pemasangan diffusernya ya guys. Kita kan pakainya kabel USB, kita colokin aja dan aku taruh di situ ya guys, di samping tempat koin. Nah ini kita klik, ini ada warna putih. Klik lagi dan ini keluar warna-warni ya guys. Tuh lucu banget kan, cantik. Nah apalagi kalau misalnya malam. Ya ini kan kita syutingnya lagi malam, jadi lebih kelihatan ya guys. Baru diklik lagi baru dia keluar uapnya. Ini wangi banget. Pokoknya kalau kalian mau beli samaan diffusernya dan fragrance oilnya, kalian bisa intip description box aku ya guys. Ini wangi banget, pilihannya juga banyak. Dan ini tampak keluar mobil Hello Kitty aku yang terparkir di garasi rumah aku. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum, dadah.